Jin lur. Lompat daratan, ge. Hey hey Sojan. Ketemu lagi dengan Candu Fakta. Bencana alam, lur. Bencana alam. Sobat, sebuah bencana alam berupa banjir yang cukup besar melanda Kabupaten Tuban dan Bojonegoro pada Rabu 20 Januari 2021. Hujan deras sore hingga malam mengakibatkan sebuah sungai meluap dan seketika ratusan rumah warga tergenang luapan banjir. Banjir yang menerjang dan terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro ini diketahui memiliki debit air yang cukup tinggi. Nampak sejumlah jalan mendadak berubah tak ubahnya seperti aliran sungai yang sangat deras, hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Bahkan di area jalur Pantura Kabupaten Tuban, pada titik tertentu banjir yang menerjang diketahui memiliki ketinggian air hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah Bojonegoro, air merendam rumah warga setinggi setengah meter. Dalam sebuah video juga memperlihatkan sebuah aliran air sungai yang meluap nampak memiliki arus yang sangat deras hingga harus merendam sebagian ruas jalan. Jin lur, lompat daratan, gey. Tak sampai di situ saja, sebuah jembatan juga sukses dibikin ambrol akibat keganasan arus sungai yang tak terbendung. Nah sobat, peristiwa alam ini juga telah membuat beberapa bangunan umum seperti pertokoan, musola, masjid hingga sekolah terendam keruhnya air bercampur lumpur tersebut. Belum diketahui pasti kerugian akibat musibah alam ini, namun bisa ditaksirkan mencapai ratusan juta rupiah. Nah sobat, itulah tadi bencana banjir yang melanda wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Semoga musibah ini cepat berlalu dan korban yang terdampak diberikan ketabahan ya. Untuk kalian yang belum bergabung, silakan pencet tombol subscribe ya, agar nggak ketinggalan informasi terbaru dari Candu Fakta. Bye-bye!